إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ لا كلام غيره بukan أُحَبَن سيابابون لا كلام جبريل ولا كلام محمد وإنما هو كلام الله بukan أُحَبَن نبي محمد بن عبد الله بukan أُحَبَن جبريل akan tetapi Al-Quran yang kita baca itu adalah kalamullah. Wa innama Jibril wa Muhammad muballighan anillahi jalla wa ala kalamahu bi amanati. Naam. Sementara Jibril dan Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam mereka hanya menyampaikan. Allah menyampaikan kalamnya kepada Jibril. Tidak ada satu pun yang mendengar ucapan ini. Karena ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka para malaikat semuanya pingsan. Dan yang paling pertama bangun dari pingsannya adalah Jibril. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan wahyunya. Ketika selesai kemudian malaikat yang lain pun kemudian bangkit. Kemudian para malaikat bertanya kepada Jibril. Qala rabbukum? Apa yang telah difirmankan oleh Rob kalian? Maka Jibril mengatakan, al yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-haq. Jibril tidak menyampaikan kepada malaikat yang lain yang bertanya. Karena dia diamanahkan untuk menyampaikan itu kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah disampaikan kepada Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam baru seluruh alam mengetahuinya. Ini amanahnya Jibril alaihi wasallam bersama Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua sosok penduduk langit yang terpercaya yakni Jibril dan penduduk bumi yang terpercaya yakni Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kalamullah. Nah, muballigan anillahi jalla wa ala kalamahu menyampaikan kalam dari Allah azza wajal bi amanatin dengan penuh kepercayaan.